Eh iya, ada ruang rahasia Kasep. Udah lama nih gak ngeliat. Apa ini, Teh? Wah, sepertinya ini ruangan rahasia, deh. Coba kita buka. Ini kaca, ya? Hah, ini kan Peter. Peternya nggak nyala ya? Jangan-jangan? Tepia, 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 lihat ini deh. Hah? Kenapa dek? Tepia, Tepia nggak nyadar ya? Ini Teh, lihat nih. Apa dek? Nih, ini jadi ada tiga. Hah? Kok tiga dek? Yang satu lagi dede nemu di mana? Di ruang rahasia Kasep Teh. Hah? Dan yang satu ini mati Teh nih. Tuh. Udah di onin ngapa nggak nyala? Oh iya ya, jadi ini dance hero yang siapa dek? Jangan-jangan Teh, pas dede tidur Peter dance hero yang dede benerin diganti yang baru sama Kasep. Tapi kan dek, Kasep nggak tahu toko penjualnya di mana. Iya juga ya Teh, berarti yang tahu tokonya kan Teyuni. Ini kok bisa jadi ada tiga, Teh? Hah? Dede nemu di mana? Ini, Teh, Dede curiga Kak Asep ngerusak mainan Dede, terus diganti sama mainan yang baru, Teh. Hah? Iya nih, Teh, Dede kesel banget sama Kak Asep. Ini kan mainan kesayangan Dede yang dikasih sama Teh Yuni. Iya, Dek, maafin Teh Yuni ya. Sebenarnya bukan Kak Asep yang ngerusakin robotnya. Tapi Teh Yuni, robotnya nggak sengaja masuk ke kolam ikan deh sama Teh Yuni. Pantesan pas Dede mau benerin, masih ada sisa-sisa air di dalam Peter dan Siro-nya. Iya, Dek. Dede maafin Teteh nggak? Iya, Teh. Nggak apa-apa, Dek. Maafin ya. Makasih ya udah beli yang baru. Eh, lagi pada ngapain nih? Buka yuk. Enggak, Kak. Ini Teh Yuni beliin Peter dan Siro yang baru buat Dede. Oh gitu, baik ya Teh Yuni, ayo buka dulu. Ayo. Yuk. Makasih ya Teh udah kaper ke Asep, kok Teteh bisa inisiatif gitu sih? Ya gak apa-apa Kak, kemarin juga kan Kakak udah berinisiatif ngasih sesuatu buat Teteh. Video itu kasih persembahan untuk kalian. Makasih ya Teh. Kak Asep, tahu nggak tadi Dede hampir kesel loh sama Kak Asep? Wah ya? Iya. Emang kenapa, Pi? Dikira Dede Kak Asep yang ngerusakin dance hero-nya Dede. Oh enggak dong, kan Kak Asep hati-hati. Iya ya Kak. Kak, kita main Peter dance hero yuk. Ayo. Ayo yuk. Ayo. Ayo. Ayo deh, ayo pendek. Ayo, 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 ayo. Aduh Kak Asep mah, hati-hati atuh Kak, nanti rusak. Ayo, 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 ayo. Teh Yuni, hati-hati. Iya Dek, maaf ya. Hei, kita main yuk. Ayo, yuk. Apa sih ini? Kacau. Nah gini Teh cara mainnya. Wah, hebat ya. Hebat. Wah, Dede hebat Dek. Dek, mau dong Teh Yuni nyobain Dek. Kok. Nih Teh. Ayo Teh. Wah. Hati-hati ya Teh. Iya Dek, kita main lagi yuk. Wah, coba dong kasih penyelamnya. Boleh Kak, nih cobain nih. Wah, Kasep, pelan-pelan. Oh.
Kak Asep bohong, Kak Asep gak jujur sama Dede. Kak Asep ngerusak mainan Dede. Kak Asep jahat. Dek, kamu Kak Asep ya? Kak Asep jahat! Kak Asep jahat! Kak Asep jahat! Dede, maafin Kak Asep, Dek. Teh, semalam Kak Asep mimpi buruk. Mimpi apa, Kak? Setelah Kak Asep mencoba jujur ke Dede, Dede gak bisa nerima Teh. Dede marah. Dede bilang Kak Asep jahat. Ya udah, Kak. Itu kan cuma mimpi. Lagian, Dedenya sekarang udah gak apa-apa kok. Kan Dede taunya yang ngerusak mainan itu Teh Yuni. Justru itu Teh masalahnya. Kak Asep gak enak. Teteh yang menanggung semua kesalahan yang telah Kak Asep perbuat. Kalau Kak Asep jadi gak enak, jadi gelisah, mendingan Kak Asep jujur aja sama Dede. Ya Teh, sekarang Kak Asep akan coba. Terima kasih ya Teh. Oh, siap Teh, ayo, siap Teh, siap. Siap. Satu, dua, tiga. Dede menang ya? Ayo main lagi yuk! Ayo! Ayo Kak! Ayo kita main lagi! Ayo Dek! Oke... Nih Dek, kasih punya mainan baru. Dede mau pilih yang mana? Warna biru Kak! Oh yaudah, kasih warna putih sama Teoni ya! Yuk kita rakit! Ayo yuk Kak! Yuk, yuk buka yuk! Wih ada pedang! Ini ada yang hilang gak ya? Ini harus. Coba-coba Teh. Ini ditaruh. Nah, gini-gini. Nah, ini Kak, dia udah jadi nih. Nih, Kak, nih. Yuk, main yuk. Ayo, ayo, ayo. Wah, ini keren. Duar. Dia bisa ngeluarin api dari jauh-jauh. Duh. Kak, minjem, Kak. Nih, nih. Ayo, Dek, kita terbang ke sana, Dek. Yuk. Kak Asep jahat! Kak Asep jahat! Kak Asep jahat! Kak Asep pinjam ya, mau main? Nih Kak. Yuk. Yuk, serang. Yuk, tembak. Dizik. Nah, nih deh kita masuk ke pelajaran keempat. Nah, ini judulnya Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Kita lihat deh ke sini. Salah satunya yang ini ada tanggung jawab. Coba Kak Asep bacain deh. Hah? Tanggung jawab Teh? Yang ini ya? Iya. Sebentar ya. Arti tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Tuh deh, ngerti kan? Sekarang ada yang mau diomongin sama Kak Asep. Dek, sebenarnya... Sebentar, coba. Bentar main yuk. Dek, pinjam dulu bentarnya ya, bentar. Bentar. Halo Teh. Hah? Wah, Teh nyemplung. Yah, nyemplung Teh. Yah. Mati dong. Wah. Peter, kamu di sini dulu ya, bersembunyi sampai suatu saat aku berani mengungkap kebenaran ini. Begitu deh kejadian sebenarnya. Maafin kakak ya, Dek. Iya, Dek, Kak. Nggak apa-apa, Dek, maafin. Hah? Dede udah tahu kok. Dede tahu dari mana? Kalau sebenarnya bukan Teuni yang merusaknya. Iya, karena waktu... Ini kok bisa jadi ada tiga, Teh? Hah?
Dede nemu di mana? Gak mungkin kan yang rusaknya gak tahu nyimpennya di mana. Lagian yang tahu ruang rahasia itu kan cuma Tepia, Kak Asep, sama Dede. Makanya Dede udah menduga Kak Asep yang rusakin dan Teh Yuni beliin yang baru. Dede kok bisa sabar dan memaafkan kebohongan Kak Asep dengan cepat sih? Iya Teh, soalnya dulu juga Dede udah pernah membuat kesalahan. Oh gitu Kak, yaudah maafin Dede ya. Ya udah, lain kali mainannya jangan disimpan di sembarang tempat ya. Dan Kak Asep mengajarkan Dede cara memaafkan. Tapi kenapa kemarin pas Kak Asep jatuhin mainan Dede, Dede kok kayak kesel banget sih? Dede kan cuma bercanda, Kak. Hah? Bercanda?